kok tegel men. Kowe dibuat nduk, nduk. Mbokmu yo porak bingung goleke kowe nduk. Tadi jatuh di selokan depan rumahku, teman-teman. Nih, makane kakee basah kabeh iki. Wis. Wis kene ning nggon padangan wae, aja ning nggon petengan yo. Ning padangan ya. Wis. Wis. Tuhan, aku juga enggak tahu, aku ki ning kene yo gur nunut, teman-teman. Wis. Manggonku ki nunut karo bulikku. Nek anu kok yo wong do. Gonku dinggo buaan kucing wong do urip sepisan do golek enake dhewe apa sing dianggep ganggu kenyamanane mereka ki buak. Ya Tuhan, tidak menggunakan hati sebagai manusia malah do golek penake dhewe. Ora iso mikir nek iki ki ana nyawane. Iso katisen, iso keweden, iso ngelih, iso loro wetenge. Nek sing buak ki ndek anak ngono wong sing wis ndek anak kan ya kudune ngerti. Anake dek nene ki piye nek dipisahke saka mereka. Nek sing buak ijik ya urung keluarga ngono kan ya jenenge menungso kan yo duwe ati, mosok pas perjalanan buak kewan mosok selama itu di hatinya tuh tidak ada sesuatu sing bicara. Ra dirasa welas asih sing iso nyentuh atine. Mosok urip sepisan gur dinggo buak iya apa sing dianggep mengganggu kenyamanane dheweke. Nok. Ayo nok berdoa bareng Tuhan Yesus. Engkau yang menciptakan aku, Tuhan. Mbak Ana juga terbatas. Mbak Ana bergantung kepada berkat-Mu, Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menciptakan segala yang ada, Tuhan yang sudah menyelamatkan aku. Kalau tadi aku dibuang enggak kepelites motor. Waktu aku jatuh di got, Mbak Ana pas keluar. Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan kami, memelihara kami, menyentuh orang-orang di sekitar kami, sehingga sayang dan peduli dengan kami. Bahkan orang-orang yang benci sama binatang, yang selama ini membuang binatang, mungkin menyiksa, bahkan dengar-dengar anak kucing, dijadikan daging bakso dijual beli buat makan buaya ular. Tuhan Yesus, Engkau sanggup menjamah hati mereka dan mengubah hati mereka menjadi hati yang peduli dan sayang dengan binatang. Sebab tidak ada yang mustahil, Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Siapapun orangnya itu yang menyiksa binatang, yang membuang binatang, yang berburu binatang hanya untuk uang, hanya untuk kenyamanan sendiri. Engkau melihat mereka, Engkau tahu saat ini mereka sedang apa dan di mana. Tuhan, Engkau yang bicara dan menyentuh hati mereka, Tuhan. Tuhan, kami mengampuni mereka, kami berdoa untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami percaya, Tuhan. Engkau juga yang akan sediakan rumah buat Mbak Ana dengan lingkungan yang ramah binatang, Tuhan. Dengan yang ramah binatang, Tuhan Yesus, sehingga nyaman, Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami percaya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, sebab Engkau Tuan tanah di seluruh bumi ini, Tuhan. Tidak terlalu sulit bagi-Mu untuk memberikan rumah buat Mbak Ana, karena Mbak Ana sekarang masih nunut, Tuhan. Bagaimanapun kalau nunut, Tuhan, Engkau tahu tidak sebebas kalau di rumah sendiri, Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menjamah pemilik rumah yang dinunuti Mbak Ana dan tetangga kanan kiri, Tuhan, untuk bisa menerima, Tuhan, dan menyayangi binatang.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk semua orang yang peduli di binatang, yang rescue binatang. Tuhan berkati dengan limpah. Tuhan berkati dengan limpah, dengan semua yang terbaik Tuhan. Supaya mencelikkan mata orang-orang di sekitar. Bahwa Tuhan itu melihat hati. Tuhan membedakan dengan orang-orang. Membedakan antara orang-orang yang punya hati yang peduli dengan orang-orang yang tidak menggunakan hatinya ketika ia hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa berkat-Mu limpah atas kami Tuhan. Yang di dalam hidup ini menggunakan hati untuk peduli. Peduli sesama, peduli lingkungan, peduli binatang. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa. Amin. Amin. Tak nutup lawang sik. Tuhan, Tuhan. Mas, Mbak, Pak, Dek, kowe sing selama ini buat ya anak-anak kucing. Aja mbok pikir ora ana sing nyawang kowe. Aja mbok pikir ora ana sing memperhatikan kowe. Aja mbok pikir ora ana sing ngerti perbuatanmu selama ini. Mulai malam hari ini lu hatimu enggak akan pernah tenang. Sang Pencipta yang menciptakan kita semua, menciptakan aku, menciptakan kamu, menciptakan tanduran, menciptakan termasuk menciptakan kewan-kewan sing mbok buangi, sing mbok siksa iku, dia tepat ada di depanmu. Dia tepat ada di depanmu dan tidak akan membiarkan kamu tenang sebelum kamu tobat. Kenen Duk. Ana buah anak kok. Lho ngantek kecemplung got. Ngantek kecemplung got ngono ki piye? Piye? Cemplung got. Oh, cemplung got. Wek sapa ku? Ayo mbuh, sesuk tak tekokke busogol mbok menawa kucinge tangga. Saiki apa ya tegel, Bu? Ki lho delokno bengak-bengok ngene ki. Apa ya tegel? Sendian kae kok duduk. Nduk sini nduk, wis cup-cup sayang. Sayang, sayang. Sayang, ya. Sayang, mamahmu baik-baik aja ya. Tuhan, engkau buat tenang hatinya. Mamahku yang sekarang mungkin juga bingung nyariin aku, Tuhan. Sini, sini sayang, sini sayang, sini. Sini, sini. Dah cukup, maem sik. Maem sik, kamu lapar toh? Lapar toh, maem sik. Wis maem sik. Maem sik. Maem sik. Maem. Wis maem sik. Wis yo kanca-kanca. Wis tak patenane sik videone, tak ngurusi cilikan iki gen tenang, gen gelem maem, gelem ngombe, muga-mugane si menik kuwi sing jek mentili anake yo gelem mentili bocah iki. Wis. Untuk teman-teman yang rescue binatang, yo enggak cuman binatang yang selama ini peduli dengan sesama, ayo kita terus memberikan pengaruh baik. Hidup cuman sekali, teman-teman. Mari kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Percaya semua yang kita lakukan itu akan mengubah pertama-tama, mengubah keluarga kita. Mungkin ada yang tidak peduli sama kewan. Kalau kita itu melakukan hal yang baik, itu akan mengubah mereka jadi peduli. Terus mengubah tetangga kanan kiri, mengubah banyak orang, mengubah banyak hal. Dari yang tidak baik menjadi baik. Ya. Semangat teman-teman. Tuhan memberkati kita semua. Limpah. Limpah. Tidak pernah kita kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin.